Ayo terbang dong, gak pakai sepatu yang tadi ya. Jangan lupa subscribe ya. Makasih. Assalamualaikum. Hai teman-teman, sekarang Nafisa mau main lagi game Scary Teacher 3D. Jadi Scary Teacher ini ada level baru atau chapter baru ya guys ya. Oke lah ya guys ya, tanpa lama-lama langsung aja kita mulai special chapter. Ubah kegiatan bersih-bersih Misty yang sederhana menjadi serangan burung yang penuh. Wow, langsung deh mulai. Nih, ini ada Bu Tempe ya sama Pak Prancis biasa. Tuh, Ibu Tempe lagi pamer sepatunya gitu kan ya guys ya. Gitu kan ya guys ya. Kita bakalan pilih yang ketawa deh. Kamera off karena. Oke, ini masih loading ya guys. Tunggu loading dulu teman-teman. Taruh benih di topi Ibu Tempe. Di topi Ibu Tek ya guys ya. Kita harus cari benih teman-teman. Bentar. Biasanya benih itu ada di gudang ya guys ya. Selalu ada item di gudang. Jadi kita bakalan ke gudang dulu teman-teman. Ininya kok beku. Beku teman-teman tuh. Gak bisa. Oh, berarti kita harus cari sesuatu buat ngancurin ini dulu ya guys ya. Berarti beneran ada item guys. Coba kita lihat. Oh, ada yang beda, ada chat warna merah sama warna hijau gitu kan ya. Oke. Kita bisa ngintip juga teman-teman. Jadi kita bakalan cari item dulu. Gimana ya kira-kira? Apa gitu loh yang bisa ya kan guys? Buat cairin es, palu, mungkin api ya buat cairin es, apa disiram air panas apa gimana gitu kan ya guys ya. Padahal sekitarannya nggak bersalju loh ya. Tapi ada Ibu Tempe guys di bawah, jadi kita bakalan ke atas dulu deh ya. Tuh, ada ruangan gym. Wih, Ibu Tempenya ke atas, guys. Ini ada sepatunya nih. Buka sepatunya. Oke, bisa dibuka juga. Tapi ini besinya nggak bisa diambil lah ya, guys ya. Kita langsung ke bawah aja deh. Soalnya Ibu Tempe mau ke sini. Hup. Tuh, kita bakalan langsung ke rumahnya Ibu Tempe gitu kan ya, guys ya. Kita bakalan cari-cari item. Nafisa juga udah lama banget nih nggak main gitu kan ya. Nggak main Scary Teacher 3D. Udah lama banget gitu kan ya gak ketemu Ibu Tempe guys. Kita harus cari-cari itemnya. Ibu Tempe ke ruangan gym guys. Gak tahu ya dia lagi ngapain teman-teman. Ini masih kayak biasa aja di sini ya kan. Ini bisa dibuka nih oven. Ada api teman-teman. Tapi gimana cara ngambilnya? Nah, apa mungkin kita pakai lilin? Nyala. Lilinnya gak bisa diambil. Nah ambil terus buang. Tuh teman-teman keluar ya guys ya petasannya. Berarti ini juga bisa nih kayaknya nih. Ini apa? Nah kalau yang ini lilin guys. Ya udah deh, ini kita ambil terus coba buat ngelelehin itu bisa nggak ya. Walaupun Nafisa nggak bawa korek nih, tapi Nafisa mau coba dulu ya guys. Semoga aja bisa sih ya teman-teman. Bentar-bentar Nafisa mau ngambil minuman energi dulu di sini. Soalnya energi Nafisa juga bakalan berkurang gitu kan ya guys ya. Waktu itu sangat berharga. Jadi kita tuh harus pakai sebaik mungkin ya guys ya. Oke, kita bakal langsung ke sana aja. Gitu kan ya, seperti biasa guys. Yuk. Oh, bisa dong guys. Yeay. Di sini kita menemukan 2 item ya. Tapi kan kita tuh harus cari benih gitu kan ya guys ya. Tapi di sini ada yang aneh teman-teman. Jadi kita ambil aja ya. Terus nanti kita cari benihnya. Nah, mungkin dimasukin ke sini. Tuh, bisa guys. Kalau satu lagi gimana? Bisa dong. Ya udah kita ambil. Oke. Lewat sini. Gak bisa. Ini masih leleh. Berarti kita harus cari satu lilin lagi ya. Tapi Bu Tempe ke sini, guys. Ya udah kita bakalan loncat ya. Oke. Bisa. Kita bakal mengelabui Ibu Tempe dulu ya, guys ya. Kita sembunyi dulu di sini. Dilempar telur, dibuang-buang ya telur, bukannya digoreng. Ini malah dilempar, guys. Ini aku mainin pagernya biar rusak. Lama banget sih dia jalannya, guys, kayak siput. Kita tungguin di sini aja ya, guys ya, sampai dia pergi. Terus bakalan jalan-jalan ke atas. Wah,
Dia malah olahraga guys di situ teman-teman. Eh ibu, ya kesini lagi. Lempar telur nih. Enggak belum. Oke. Kita tunggu dulu ya. Nah guys, ibu tempe mulai masuk nih. Kita bakalan ngendap-ngendap guys. Ngendap-ngendap. Belok sini pelan-pelan. Iya. Terus loncat dan naik. Ini buat apa nih? Ini masker kah? Buat... Nah, buat ini guys. Oh, ini ceritanya Le mungkin ya guys ya. Nah, jadi merekat. Oh iya, nanti dia bakalan jatuh ya guys ya. Pas bersih-bersih pakai sepatu ini gitu kan ya guys ya. Kita harus cari benih nih. Benih burung, di mana kamu? Aku mencari, mau ada di mana kamu? Sini gak ada sih ya guys. Oke, sini lagi. Gak ada. Kita bakalan ke bawah lah ya guys ya. Soalnya itu ada bu tempe. Kita ke bawahnya lo sini aja guys. Nah, okay. Coba kesini. Lewat sini aja kita deh. Terus kita bakalan keliling-keliling lagi di dapur. Soalnya makanan burung itu biasanya biji-bijian gitu kan ya. Kayak jagung. Mungkin ada biji jagung gitu loh. Ah. Kebetulan. Ini dia. Letakkan benih di topi ibu tempe. Sekarang kita tinggal cari topinya ya guys ya. Topi di mana kamu? Aku mencarimu. Wah, ayo kita cari topinya. Biasanya ada di kamarnya sih. Kamarnya ada di sini kan? Eh ini kamar mandi, nggak bakalan, nggak mungkin gitu kan ya topi ada di kamar mandi guys. Oke ibu tempenya mumpung lagi nge-stuck. Cari, kita cari. Ini kamar bu tempe kan? Ininya loh kayak beda guys, kayak beda ya. Menurut lapisnya itu beda. Okay. Jangan ke ruangan gym aja. Kita lewatin ruangan gymnya. Kita langkah di sini. Nah, okay, sekarang kita harus lari. Nah, ibu tempenya langsung guys. Burungnya bagus loh, padahal tinggal ditangkap aja bu tempe. Dia lagi bersihin terobong asap ya guys ya, mampet soalnya. Padahal tinggal ditangkap buat dijual. Dia terbang dong, gak pakai sepatu yang tadi ya. Aduh guys. Ya jadi snowman. Waktunya untuk mengguncang make up Prancis dan merusak akhir dongeng Misty. Wow, merusak ya guys ya. Jadi kita langsung mulai aja deh teman-teman. Merusak apa nih? Nah, ini nih bu tempe biasa ya kan, lagi nggak halu gitu loh. Jadi model dia, jadi model terkenal. Padahal jalannya aja tuh kayak cowok guys. Oh, pretty please. Ini kenapa nih ngemis-ngemis? Oke. Ih, kayaknya kecil ya guys. Oke, sampai di sini dulu aja videonya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.